Moksa. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang pengelana yang menitipkan setengah hidupnya pada semesta dan alam raya. Setengahnya lagi ia kubur di belakang rumahnya untuk diambil lagi suatu saat nanti jika angin membawanya pulang. Dia pergi tak membawa diri, tubuhnya seringan bulu. Maka, angin adalah kendaraan yang paling disukainya. Kemana angin berhembus, dia menumpang di atasnya. Hingga suatu ketika, angin tak lagi berhembus. Secara pasti dan teratur, gravitasi menarik-narik tubuhnya yang ringan itu. Liuk-liuk tanpa pegangan. Dan ibu bumi membuka mulut lebar-lebar, siap melahap sang pengelana bulat-bulat. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter lagi tubuhnya siap berbenturan dengan tanah, dilahap ibu bumi. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menyapanya, tepat di atas langit-langit tengkorak kepalanya. Hai pengelana, jika boleh kutanya, sebenarnya apa alasan pengembaraanmu ini? Waktu sekonyong-konyong melambat saat pertanyaan itu muncul. Tarikan gravitasi tak mampu melawan perlambatan waktu. Benturan tubuhnya dengan ibu bumi ditangguhkan oleh sang maha adi kesadaran. Ibu bumi tak jadi melahap mati. Mulutnya terkatup. Hanya terlihat 2 gigi taring yang menyembul dari sudut-sudut bibirnya. Seperti babi rusa. Sang pengelana menjawab. Tadinya kukira perjalanan yang bisa membebaskanku dari dogma dan angin memanjakan doaku. Sang kesadaran kembali bertanya. Dan kau sama sekali tidak menyadari bahwa angin mungkin saja mengkhianatimu? Sama sekali tidak, jawab sang pengelana. Sebab waktu demi waktu, tubuhku yang seringan bulu mengantarkanku pada keyakinan bahwa aku bisa terbang. Selama ini kupikir angin hanyalah kendaraan yang arahnya tak mudah ditebak, yang setiap kali berbalik arah selalu memberiku kejutan. Dan karena itulah aku sangat menyukainya, serta begitu percaya padanya. Keyakinanku bahwa aku bisa terbang membuatku tidak takut jika sewaktu-waktu angin meninggalkanku. Pungkas sang pengelana sambil menengadah ke langit, seolah berharap angin kembali padanya. Tadi kau bilang kau ingin terbebas dari dogma. Dogma apa yang kau maksud? Sang kesadaran kembali bertanya. Dogma yang membuat hidup serba terjadwal dan mudah ditebak. Angin dan perjalanan bagaikan daftar lagu yang dimainkan secara acak dalam Spotify. Jawab sang pengelana ringan. Apakah kau bahagia melakukan pengembaraan ini? Tidak selalu tentu saja, sebab terkadang ada lagu-lagu yang tidak enak didengar dan kau harus terpaksa mendengarkannya. Karena kau tidak berlangganan Spotify Premium. Yang bisa kau lakukan hanyalah menikmati dengan terpaksa kejutan apapun yang disodorkan angin saat dia berbalik arah. Sambil menanti perubahan arah berikutnya dan lagu pun berganti. Tak bisa kukatakan bahwa terpaksa menelan sesuatu yang tidak ingin kau telan adalah sebuah kebahagiaan. Namun, semakin lama aku berjalan, semakin aku mengerti bahwa dinamika itulah sumber kebahagiaanku. Sekarang, saat kau menyadari bahwa ternyata angin bisa tiba-tiba berhenti berhembus dan ternyata pikiranmu salah bahwa kau bisa terbang, apa yang kau inginkan? Apa yang akan kau lakukan? Tanya sang kesadaran. Sang pengelana menjawab sambil mengekap kepalanya. Ada ribuan pikiran berkecamuk hingga aku tak bisa lagi berpikir sebelum kau datang menyapaku. Beribu harapan, beribu ketakutan, beribu pertanyaan, beribu penyesalan menghantui pikiranku. Dengan percepatan 9,8 meter per detik kuadrat,
Lalu kau datang menyapaku, melambatkan waktu. Bahkan tarikan ibu bumi tak bisa melawanmu. Kau memberiku pertanda bahwa harapan, ketakutan, pertanyaan, dan penyesalan hanyalah bahan bakar bagi segala pikiran buruk. Engkaulah sang maha adik kesadaran yang bisa memadamkan segala api pikiran buruk. Angin tak pernah mengkhianatiku meskipun ia pada akhirnya berhenti berhembus. Dan kukira aku tak perlu tahu sebabnya. Apa yang kuinginkan saat ini, apa yang ingin kulakukan, semuanya bergantung padamu, wahai kesadaranku. Sang maha adik kesadaran bersinggung. Kau memiliki satu pilihan, tapi ada dua jalan yang bisa kutawarkan untuk mencapai pilihan itu. Pilihanmu hanya mati. Namun, kau ingin mati dengan jalan apa? A. Pasrah dan jatuh untuk dilahap ibu bumi, moksa. B. Melesat terbang ke langit, abaikan fisika, moksa. C. Jika kau memilih yang ketiga, maka kau tak akan moksa.